mau move on. Aku pengen cari pacar yang baru. Bukannya udah move on? Udah dong, udah move on dong. Aku pengen telepon Amanda Cesa sama Amanda Manopo. Oh, pacar baru itu. Belum pacar sih. Lagi dijodoh-jodohin, tapi kan enggak tahu. Iya, bismillah aja kalau. Kamu setuju enggak kalau aku punya pacar lagi? Dih, ngajarin aku lo. Ya udah, makasih ya, Susan Same. Kamu sehat-sehat, jaga kesehatan. Salam buat mami. Dadah, assalamualaikum. Nah, jadi gitu guys, obrolan Bang Billy sama Susan dan Elvi ya. Sebenarnya banyak banget yang harus kita obrolin sebenarnya kalau durasi memungkinkan, karena memang ini durasi sudah terlalu panjang banget ya. Jadi ya cukup sekian aja. Dan memang Bang Billy sama Elvia sama Susan udah Bang Billy anggap sebagai adik, teman, saudara, karena mereka orang-orang yang baik yang pernah ada di kehidupan Bang Billy. Ya Bang Billy berharap semoga mereka mendapatkan pasangan yang lebih baik dari Bang Billy dan bisa bahagia. Dan buat Susan sama Elvia, terima kasih. Mohon maaf kalau misalkan Bang Billy selama ini punya salah sama kalian. Dan buat kalian semua juga yang menyaksikan YouTube channel dari Bisa Putra, Bang Billy mohon maaf kalau misalkan ada salah-salah kata dan perbuatan. Tidak ada niat untuk apa-apa, cuma pengen sekedar sharing sama kalian semua guys. Berarti intinya kalau misalkan Bang Billy tadi bilang mau balikin sama Bang Billy atau enggak, benar kata Susan, benar kata El, dia nggak bisa bilang iya, tidak bisa bilang enggak, karena jodoh itu kita kedepannya nggak ada yang tahu. Dan makanya mereka berdua jawabannya sangat-sangat nice. Mudah-mudahan jodohnya El atau Susan siapa, kita doain yang terbaik. Dan jodoh Bang Billy siapa, kita sama-sama mendoakan yang terbaik. Iya alhamdulillah, tapi kan ini kan bukan rumah gua, istilahnya kalau misalnya lu kemarin bulan puasa OVJ stripping. Iya maksud gua. Lu itu dapat gebetan baru lagi sama Amanda Manopo. Iya kalau misalkan ini ke gua, iya kan uangnya juga buat keluarga juga. Apa sih, lu ini ngomongin masalah rumah kenapa gosip? Ya tapi lu sama Amanda Manopo kan gua lihat lu di Instagram, lu komen-komen. Oh langsung diambil handphonenya. Bukan. Coba lihat, ada nggak? Tuh, parah banget. Iya nggak? Nggak ada. Iya nggak? Lu pikirin dulu baik-baik, serius nggak? Iya. Jangan-jangan gara-gara lu pengen deket sama Amanda Manopo, lu langsung mau nikahin. Terus masalahnya apa? Kalau misalkan gua jualan terus mau deket sama Amanda Manopo, lu? Lu mau jual, mau nikah? Mau? Ya, siapa sih yang mau menikah? Ah, ya gua juga pengen nikah lah. Kalau misalkan memang ada uangnya. Gue nikah lah sama cewek pilihan gue. Amanda Manopo? Ya gak tahu ke depannya sama siapa juga. Yang penting baik.